Kalau you all tak kenal siapa Dato' Farid Kamel, dia ada darah Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia yang pertama, keturunan beliau. Beliau ada keturunan yang hebat. Sebab tu dalam jiwa beliau, jiwa seorang pemimpin, dan beliau ada seorang pemidato yang hebat. Dalam keadaan agresif, dalam keadaan depressed, beliau berkata tentang perjuangan-perjuangan tentang hak, tentang kebenaran, tentang segala masalah sosial, masalah masyarakat, perjuangan seni. Dan saya boleh kongsikan apa yang pasti fakta. Pagi itu keluar satu statement, Zaid Zaidi, lebih 300 ahli seniman meminjam pada Along, tidak mampu membayar. Artis bintang-bintang di Malaysia, 3-4-5 bintang, tidak mampu menyara sesuap nasi untuk keluarga mungkin, membayar kereta, membayar rumah. Itulah hakiki. Inilah masanya kita bangkit, memperjuangkan hak mereka dan kembalikan hak kami. Selama-lama daripada merdeka sehingga sekarang, kita telah dikutuk rompak.